air itu dan anjingnya. Kita cari map yang terbagus guys, lalu nah item-itemnya estetik. Yuk yang map terbagus aja guys, map yang bagus gitu, bukan terbagus, yang bagus guys menurutku, yang aku suka gitu atau nggak pernah kita kunjungi lah ya guys. Oke, kita langsung aja cari. Ini Dryer Football. Ini Dryer Football nih, sering ini kayak aku sering banget ke sini guys. Battlefield dan Top League atau Mega Poker X di Sahil, Rainbow Friend Cap atau Brazilian Pressing Cap, French Baby Shot Poker. Mana ya guys yang bagus? Mau kita kalian lihat di game. Ini guys, Marsha and the Bear. Lah, ini kan punya Kak Hopkins. Yuk guys, coba kita cari ya. Kak Hopkins buat Marsha and the Bear. Bentar. Marsha and the Bear. Marsha and the Bear. Ini guys, langsung aja kita cari ya. Kak Hopkins buat Marsha and the Bear. Wajib dilihat nih guys. Yuk kita lihat Marsha and the Bear-nya. Cak. Gimana ya guys? Apakah ada rumah Marsha and the Bear? Yuk guys, kita lihat. Nah guys, jadi tuh Marsha and the Bear kok gini? Aku gak pernah lihat Marsha and the Bear jadi gini guys. Lebih dalam. Wah, itu rumahnya. Mirip sekali. Lihat guys. Ya, ini rumah Marsha and the Bear. Wah, ini rumah Marsha and the Bear ya guys. Kak Hopkins memang geset guys. Aku suka banget ya. Sama Marsha and the Bear-nya guys. Keren-keren banget. Keren. Ini dari yang itu guys. Atau teman-teman pasti tahu kan. Nah, jadi ini tuh guys. Dari kerma kupu, ini bunga ya di Marsha and the Bear dan kupu-kupu, teman-teman ingat kan? Lah, ini kok bisa guys, ditaruh di sepedanya? Oh, kayak gini taruh guys. Ini rumah sih keren banget guys. Aku terharu banget kalau bikin bisa secantik gini guys. Nah, aku tuh keren, suka banget di sini kan. Kayak itu juga ada jendela dan ada bunga guys di rumah Kak Hopkins. Sini juga kayak ada tempat mandi gitu ya guys. Tempat mandi beruangnya mana. Oh ini guys, tempat mandi beruang. Si beruang kan mandi di luar gitu guys. Yuk kita masuk rumahnya guys. Wah, di atasnya tuh kayak punya hantu ya. Wow, di sini juga ada tempat ngelukis nih guys. Sini ada lemari ini. Yang kayak ngeri ya guys. Lemarinya dan di atasnya ada gubuk gitu. Ini juga ada kulkas dan ada kaca gitu dan ada tempat ini dan ada tempat ini makan guys. Ini ruangannya. Oh, ini tempatnya guys. Tempat si beruang duduk nih guys. Tuh. Ada gambar kau bikin putri isti. Keren. Ini juga nih ada apa nih? Apa nih? Ada api unggun, keren. Lanjut sini juga ada lagi. Ini ada foto-foto gitu ya guys. Kayak foto beruang ecek-eceknya ya. Lanjut ke tangga. Tangganya sih dipakai yang ini guys. Wah, ini di atasnya ya guys. Masalah di atasnya tuh tempat tidur deh guys. Wah, ini dia guys tempat tidur si Marsha guys. Tapi tempat tidur si beruang mana? Waduh, kayaknya kau bikin kelupaan deh guys. Ya, aku suka teman-teman siapa nih yang suka main ini? Harus main. Keren. Ini juga ada tempat duduk nyantai. Wah guys, aku lihat sini cukup keren guys. Dibuatnya di sini juga nih ada apa nih? WC guys. Ya tong sampah. Oke, sekarang sih banyak banget pohon.
ini keren banget guys. Aku pikir kayak nggak mirip sama sekali dengan buildernya, tapi aku kayak belum ngelihat semuanya. Ini pendek guys, tenang-tenang, teman-teman bisa kok berenang sini tuh. Untuk juga ada takarun, banyak banget. Kita curi semuanya. Nah, itu cukup keren guys. Dan situ setelah aku lihat ada juga tempat ternyata ini guys, ada tempat Hello Kitty ini juga. Ada batu juga guys. Wah keren-keren. Ini ada tempat berkemah. Waduh-waduh. Ada orang nyanyi tuh. Yuk ada untuk makan guys. Rumah di belakangnya gimana ya guys? Untuk di belakangnya begini guys. Terus ada foto kapotisi yang sangat cantik. Keren-keren. Oke guys, jadi kita udah lihat Builder, Marsha, and the Bear. Jadi kalau kids, kalau bikin memang tentang alam-alam guys. Jadi itu kayak termasuk untuk alam juga ya guys. Yang dibuat oleh Kak Hopkin 5927. Rumah bau, gimana tuh? Sebau apa ya? Ini semua bukan bau guys, malah wangi. Jadi guys, itu ya, langsung aja kita lihat ke buildernya. Siva, yuk kita lihat buildernya. Oke guys, kita cari ya. Ini Marsha and the Bear udah PKX di hotel. Jangan-jangan dulu aku mau bikin drama aja di PKX hotelnya guys. Bisa zero gravity deh. Dadi. Wah guys, ini kayaknya menarik deh. Tapi aku kepengen ke tempat. Ya guys, jadi teman-teman langsung aja lihat ke ntar aku bakal bikin drama guys. Karena aku udah lihat builder-builder yang cocok di drama guys. Ya aku udah lihat cocok di drama aku guys. Ya ntar dramanya kayak aku kayak kerajaan guys. Kerajaan, ya, langsung aja lihat drama aku. Ya. Yeah.